horas nem ela palco nem coto mais chá sem direito da Emma Barak leu fãs não nos pega mais se Superman is dead se horas nem horas nem ansioso lolo sacar a galáxia a tocar concerto né a turona música do se bem Superman is dead né bem mas grupo ir a Rússia Bali né bem mas nem músicas né jovem se gosta de tebas e depois nem música mas ser nessa ativista né bem mas música colhe a cona para ambiente problemas sociais nem né do nem se roda né bem mas nem horas nem carrega mas está muito para tu assistir lá Superman is dead. Halo, kami dari Superman is Dead. Dan alasan kenapa kami bermain di MTV X adalah kami ingin memakai musik kami sebagai penyebar pesan yang positif. Media bagi seluruh masyarakat untuk agar masyarakat tahu bahwa berbahayanya itu perdagangan orang. Hal yang kami pelajari setelah kami mengikuti MTV X konser ini adalah kami menjadi lebih tahu tentang betapa perdagangan manusia ini sudah memasuki segala semua strata sosial dan strata pendidikan masyarakat dan seberapa berbahayanya yang namanya perdagangan orang karena manusia itu dijual dengan tidak memandang gender itu bisa laki-laki bisa perempuan ya, dan, anak-anak sampai dewasa ya. Ya dan keuntungannya bukan yang pekerja itu yang dapat keuntungan malah pelaku-pelaku human trafficking itu iya, sendiri. Betul. Jadi di sini kami mengajak masyarakat untuk waspada untuk mengenali pelaku-pelaku itu bagaimana cara kerjanya dan kita bisa memberikan mereka kesadaran. Ya paling tidak semoga mereka bisa lebih aware terhadap isu tersebut. Iya ya, betul. Dan kenapa sangat berterima kasih sekali MTV Exit sudah bisa bikin acara seperti ini dan bisa melibatkan banyak pihak bukan dari musisi saja tetapi semoga dari semua lapisan masyarakat ya untuk peduli yang namanya perdagangan orang. Oh!
Kami dari band sebagai media untuk menyampaikan pesan ini, yang diharapkan adalah masyarakat setelah nonton konser ini memiliki suatu pemikiran tentang bagaimana human trafficking itu sendiri, dan setelah itu mereka akan berbuat sesuatu, ya. Or at least mereka mulai membicarakannya kepada teman-temannya, dan makin banyak orang tahu akan bahayanya isu tersebut, mungkin makin lama masalah tersebut bisa sedikit teratasi.